Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nvidia baru sahaja lancarkan grafik kad terbaru mereka iaitu RTX 3070 Ti. And di hadapan saya sekarang ni ada satu grafik kad dari Zotac iaitu Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo Edition. Dalam video kali ni kan, ada dua perkara yang saya nak sentuh. Yang pertama, of course, review untuk Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo Edition ni. Yang kedua, saya nak kongsikan dengan anda kenapa saya merasakan tindakan Nvidia melancarkan RTX 3070 Ti ni adalah satu tindakan yang kurang cerdik. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom. Guys, saya nak highlight tentang design Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo Edition ni sebab dia punya design tu memang next level. Actually kan, design yang dia guna untuk RTX 3070 Ti AMP Holo Edition ni adalah design yang sama mereka guna dekat RTX 3070 AMP Holo Edition sebelum ni. Tapi disebabkan yang sebelum ni tu saya tak pernah pegang dia, saya tak pernah tengok depan-depan, so saya tak rasa yang design dia tu cantik, design dia tu lawa. Tapi kali ni disebabkan ada rezeki saya untuk pegang AMP Holo Edition depan-depan ni, saya rasa kagum gila dengan dia punya design. Konsep yang Zotac guna untuk buat reflector pelangi rainbow tu memang terbaik. And bila kita turn on dia punya graphic card tu, dekat dalam rainbow tu menyala lagi, guys. Seriously, next level. Grafik kad ni literally besar, dia akan makan 3 slot PCIe dekat motherboard. And kalau anda guna motherboard MATX macam yang saya guna ni, say bye-bye lah dekat second slot PCIe tu. Alright, panjang untuk grafik kad ni ialah 316mm, lebar dia tu dalam 122mm and tinggi 58mm. Build quality dia saya boleh guarantee kepada anda memang solid. Frame kipas dia memang dari plastik tapi backplate tu dari metal. Untuk makluman anda, Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo Edition ni dia fokus kepada performance. That's why dekat grafik card ni kita boleh jumpa 3 biji kipas dengan satu heatsink yang besar untuk pastikan yang performance grafik card ni tak terganggu dengan masalah temperature. Tentang cooling system saya akan cerita lepas ni. Sekarang kita fokus kepada dia punya physical, dia punya outlook and dia punya exterior. Okey, kalau anda beli Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo ni, make sure anda jangan pasang dia secara vertikal sebab bahagian sisi dia tu memang eye candy. Dari tepi tu kita boleh nampak logo Zotac dan ada garisan yang menyala. Benda ni maybe anda takkan rasa dia punya aura tu. Tapi seriously, kalau anda dapat tengok depan-depan, anda dapat pegang dia punya graphic card, anda akan rasa kagum dengan material yang Zotac guna dekat bahagian tepi tu. Dia macam satu bongkah kaca yang padat, lepas tu anda letak satu lampu RGB dekat tengah-tengah and lampu tu menyala. Seriously, efek dia lawa gila, babe. Okay, material untuk backplate ni dari metal and ada satu logo Zotac yang menyala lah. Alright, I.O. connection untuk grafik card ni dia ada satu HDMI dan 3 DisplayPort. Grafik card ni support 8K resolution dengan 60fps, 4K resolution dengan 120fps. Dari segi power consumption, kita perlukan 16 pin power supply untuk hidupkan dia dan Zotac recommend kepada user untuk beli power supply bersaiz 750W. Dalam test kali ni kan, saya just guna FSP Dagger Pro 650W and so far okay lah. Saya stress guna firmware untuk check power consumption. 100% load makan lebih kurang 300W power, which is quite demanding kalau nak compare dengan RTX 3070. So better anda follow
follow recommendation yang Zotac tulis dekat website mereka lah. Saya guna Fermat juga untuk ukur dia punya temperature. Suhu akhir yang saya dapat lepas 1 jam saya stres lebih kurang dalam 71 darjah. Suhu in-game pun lebih kurang sama seperti yang anda dapat lihat sekarang lah. Kesemua game ni saya test dengan 2K resolution dengan highest ataupun ultra setting. Ini graf kesemua game yang saya main, as expected memang boleh main semua game 2K resolution dengan sangat cemerlang lah. Actually Nvidia positionkan RTX 3070 Ti ni sebagai sweet spot untuk 2K gaming. Yang saya impress dengan RTX 3070 Ti ni ialah bila saya main game Cyberpunk, saya on atau off, dia punya ray tracing, result yang saya dapat tu sama. Walaupun saya ulang benda ni 3-4 kali, result yang saya dapat memang samalah. Normally bila saya on dan juga off dia punya ray tracing, memang akan ada satu gap FPS yang besar, tapi untuk RTX 3070 Ti tak ada. Saya tak pastilah apa yang Nvidia buat dekat RTX 3070 Ti, tapi ini berdasarkan pengalaman peribadi saya lah. Ini pula graf comparison antara RTX 3060, 3060 Ti, 3070 dan juga 3070 Ti. Saya compare dengan card yang berbeza, tetapi spesifikasi PC yang saya guna tu adalah sama. Preset yang saya tetapkan juga sama, iaitu 2K resolution dengan highest ataupun ultra preset. Based on graph yang saya dapat ni, secara pukal RTX 3070 Ti lagi power compare dengan grafikat-grafikat lain lah. Kalau kita compare dengan RTX 3070, kita akan dapati dia punya improvement tu ada sekitar 10%. And kalau kita bezakan dari segi harga pula, RTX 3070 masa dia dilancarkan dulu, AMP Holo tak silap saya ialah 4479. Ini adalah standard retail price, bukan harga scalper eh. So harga untuk Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo ni ialah 4299. So kalau kita tengok dari segi performance, kita tengok dari segi harga, of course berbaloi untuk kita beli Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti kalau ada stok. Okey, itu topik yang pertama. Topik yang kedua, kenapa saya kata tindakan Nvidia melancarkan RTX 3070 Ti adalah satu tindakan yang kurang bijak adalah kerana timing tak kena kot. Kalau kita tengok timing dari perspektif Nvidia, mungkin ini adalah tindakan yang bijak sebab Nvidia last kali dia lancarkan RTX 3070 pun 8 bulan yang lepas. So untuk kekalkan momentum mereka, untuk kekalkan hype mereka dalam pasaran, maybe mereka kena lancarkan produk baru. So dari perspektif Nvidia, tindakan mereka tu bijak lah. Tapi kalau kita tengok dari perspektif user ataupun PC gamer, tindakan ni memang tak bijak langsung. Dengan segala isu semiconductor, dia punya bahan mentah kurang, lepas tu mining menggila, tup-tup mereka keluarkan satu grafikkart yang baru. Orang nak dapatkan 3070, 3060, even 2060 pun susah. Sekarang kau keluarkan satu grafikkart baru dengan bangganya. Then kalau anda baca berita kan, The Verge ada keluarkan satu berita yang mereka dapati Nvidia tak mampu jawab persoalan user bila mana user nak beli 3070 Ti Founder Edition, mereka tak jumpa dalam pasaran. So mereka tanya Nvidia, Nvidia tak boleh jawab benda ni. Memang tak boleh jawab sebab mereka tak ada stok. Sebenarnya kan, saya rasalah Nvidia dia tak perlu keluarkan satu grafik card baru untuk kekalkan momentum mereka. Dalam situasi sekarang, mereka boleh je maintain and perbanyakkan production 3060, 3070 sebelum ni, and percayalah sampai tahun depan pun orang akan beli. Orang akan beli. Bayangkan grafik card yang dilancarkan pada 2016, GTX 1050 Ti yang buat comeback sekarang, dapat kita cakap sambutan yang kau-kau punyalah, dijual pada harga lagi mahal compare dulu. Masa harga dilancarkan 1050 Ti ialah 600 ke 700, sekarang orang jual 1000 pun orang kau-kau rebut nak dapatkan stok tu. So kalau mereka fokus kepada stok-stok lama pun, orang akan beli. Mereka punya hype takkan hilang punyalah. Walaupun AMD keluarkan RX 6800 sebagai contoh, orang takkan pandang lah. Setakat ni untuk grafik card, orang akan tengok Nvidia sahaja sebab masalah driver dekat AMD memang tak dapat diselesaikan sampai sekarang. Sebenarnya kalau tanya kawan saya, ada orang selalu tanya saya, abis cakap bila harga grafik card akan turun, bila harga grafik card akan turun. Percayalah saya cakap, dalam masa setahun ni takkan turun lagi harga grafik card
kalau selagi hujan semiconductor tu tak ada, selagi langit tak menurunkan chipset-chipset tu, selagi tu harga grafik card tak akan jatuh lah. Dan sebenarnya bukan sahaja industri komputer yang tak ada stok. Saya punya kawan yang bekerja dalam automotif pun bagi tahu yang harga barang-barang komputer pun, harga barang-barang kereta pun dah naik. Maybe lepas ni kita akan jumpa satu Myvi yang berharga Ferrari lah kot. Apa-apa pun, saya merasakan tindakan Nvidia keluarkan grafik card baru time ni adalah tak cerdik, and dia seolah-olah provoke PC gamer. PC gamer dah dahaga gila nakkan grafik card, tiba-tiba dia datang, dia tunjuk, okay aku ada air, aku ada air, kau nak ke, kau nak ke, orang nak dia pun lari macam tu kan. So saya bimbang yang mana tindakan mereka ni akan menyebabkan orang berhijrah dari PC gaming, dia pergi kepada mobile gaming. Dia tak akan pergi kepada konsol gaming. Dia tak akan pergi kepada konsol gaming. Sebab apa? Nak dapatkan PS5 pun susah gila macam nak dapatkan RTX 3070 lah. So bila berlaku macam tu, dia akan mengulangi sejarah yang mana PC gaming dilupakan oleh masyarakat. Untuk makluman anda, maybe anda baru dalam industri PC gaming ni, sebenarnya industri PC gaming, custom PC gaming ni dia dah mati yo. Pada kita kata dari 2005 sampai ke 2012 macam tu, dia dah mati. Orang dah tak pandang dah. Tapi dia start naik balik, industri ni dia start naik balik masa 2012 dan ke atas, and sekarang kemungkinan untuk dia jatuh balik, sembah bumi balik tu ada. So that's why saya merasakan ini tindakan yang kurang bijak untuk long term perspective. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram, di TikTok, and of course di YouTube ni sendirilah. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Jumpa lagi.